dengan apa macam mengikuti kursus sugar kurma aku ni, saya dapat banyak lagi lah ilmu untuk menambah, untuk saya praktikkan dalam rumah tangga saya lah. Yang sebelum ni saya tak berapa jelas macam cara didik anak, macam mana keadaan kat rumah. Jadi banyaklah ilmu yang saya dapat. InsyaAllah lepas ni saya akan praktikkan lah untuk anak-anak dan suami. Satu-satu perkara yang mungkin belajar, salah satu yang masih ingat dalam modul. Yang semalam lah yang saya tu ni apa ni? Lebih kepada Allah lah. Apa pun masalah, kita ingat Allah. Apa-apa pun lah, jangan kita tuding kat orang lain ke apa ke. Itu je.